orang yang saya tak andik kemanfaatan kepada kesunatan sekali kat dia, toh dua kemungkinan sebagian ulama. Saya pertama, orang ni kemaksiat dalam hutang. Dia rumah maksiat dalam hutang. Dalam kitab Sulam Taufik ni jelas lagi. Orang yang yakin abang entak kira kelar majar ki hutang ni ketusah hukum. Bab ta'jil qada'id dayni 'anil mayt wal mubadarati ila tajhizihi illa ayyamuta fujaatan fayutarakku hatta yutayaqqana mautuhu. Panik bab ngasusuaki majari otang anil mayt dari mayit mon badareng mayit maka ada majar otang wal mubadara bantulian anjuran ke kuih tulian ila tajhizihi daka tajhiz mungkin saya kocak tajhiz aniyap aki mayit dari mandi'i angafani anyolati amendem illa ayyamu ta'angin kotumate pasira mayit fuja'atan kalaban mendadak tada sakit tada apa-apa langsung keker mate. Nika sunnat tak langsung etajhis tapi fayut roku maka etingkal pesan mayit hatta yutayaqqana mautuhu sampai ke yakin ni mautu pana pesetan mayit takok keng kelengar orang manabi andi otang bahkan dalam hadis jelas akhir sanacan orang akak din tomate syahid lo kira nga oleh manfaat takkan cara syahid tak muntak tekar mare majar otang maka majar otang kak dito kewajiban pertama dari terikah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Hambali. Kajentuk kewajiban nomor dua. Otang ni kaya bagi dua. Bada otang sehubungan kalaban mayit. Kalaban adzata mayit. Bada otang sehubungan kalaban artana mayit. Manabi otang hubungan kalaban artana mayit. Yang ini otang karena Allah. Tak majar zakat, tak haji dan lain semacam. Ini ke pertama. Apalagi naki dari artana. Baru saya nomor dua tajhis takok kafan napa meleh takok kuburan napa meleh kan mengak serba aja itu aku tak aja ni kan napa nyabar tapi kalah dari tirka tirka ni kan harga meninggal mai baru saya nomor telok kali itu majar otang se oleh na otang tibi kau otang riang kau otang ria fulan bin fulan ni kan kende saya nomor empat ni kau wasiat al-wafa'u bil infadul wasiat wasiat kok mun mate laki ngelaki besar sejuta sebab ke masjid seumpamanya wasiat dak kertas nomor 3 nomor 5 baru kan tu warisan cuma bedo orang niat majur pas mate de rem menika lamba waktu nama lakar tadi kesempatan kaku majar sekali maka de bun sebagian ulama agak dintoh hadis kali itu nafsul mu'min mu'allaqatun mu'allaqatun bidainiha ay mahbusa lo etahan sarang Allah lo bisa ngoleh kemanfaatan apa apa sampai otang ini kaya kejarak maka kau cakap kata kata wa ba'dul ulama hammala hadal hadis ala ma idha asa bil istidana au qassara bil wafa orang yang saya tak andik kemanfaatan kepada kusunan sekali kak dintoh dua kemungkinan sebagian ulama saya pertama orang ni kemaksiat dalam hutang. Dari mana maksiat dalam hutang? Dalam kitab Sulam Taufik ni jelas lagi. Orang yang yakin abang tak kira kelar majar ki hutang ni ketusah hukum. Hutang ni ketusah. Saya nomor dua, qasara bil wafa kelar cak majar tak majar. Lah cak majar tak majar. Maka kak dito saya dicapok cinta ketika dito. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanah. Dan gula lah setara cerita kesambian izam Rasulullah SAW disebut dalam kitab-kitab fikih kak dia dalam kitab fikih kak dia itu mazahibul arba'ah itu pendapat namun pada orang mati yang diotang pas otang lah etangkung bi orang etangkung bi orang kenapa payit kak dia itu bakal ngalak manfaat ulama itu pendapat dalam mazhab syafi'i itu buat lagi oleh ngalak manfaat kalau bantah lilik situ saat pada orang setan diotang Rasulullah tak kesokan kak kuing imam. Dan tak kesokan kaku ingin mami tiba-tiba pada sahabat ada budak anadhamino bidainihi ya Rasulullah dan kula saya anangkung dak kau tengah kak dito Rasulullah adhamin kan itu lelaki dalam kitab fikir kan dua nangkung imam majaraki nah, atau badhamin nangkung dari dan kula saya jamin mesti efajar kalau ada tiga tanggung jawab dan kula adhamin kan itu ketika pun kan
tanggung jawab berdenang idhamin. Maka kemudian Rasulullah kasokan ke aku nyolati. Aku nyolati. Berarti kemanfaat dari antum pun ada. Wa an Husain bin Wahwahin radhiyallahu anhu anna Talhah bin Al-Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma maridah. Panika songkan pasal sidina Talhah. Fatahu an-nabiy ya'uduhu makarabuhu da sidina Talhah pasal gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduhu halanya ndak pasal gusti kanjeng Nabi hu da sidina Talhah. Faqala maka tabu kanjeng Nabi. Salah tarik nak keluar dari sidina Talhah. Inni la ura Talhata illa qad hadatha fihi al-maut. Saungku nasren kok la ura arita. Apa yakin mesti sengkok Talhata dak ka Talhah? Illa qad hadatha angin ungku terjadi fihi dalam Talhah al-maut pana peset. Engkau yakin Talhah dia mati. Saya fa adinuni bihi. Maka abri tahu siapa ban kapini dak ka sengkok bihi kalaban Talhah. Wa ajilu bihi ban maghsusuh. Yakni mauti Talhah, wafati Talhah. Wajilu ban maksusu ban kapi bihi kalaban engki Talhah. Fa innahu makasangku na barang la yang bagi panika tak patut diji fati muslimin ekan di jasad dareng muslim orang seset antuh basah. Pon apa kutu etahan pon apa engki ji fati muslim baina dhahranai ahlihi nang engak tengana keluargana engki muslim. Baina dhahranai ahli nang engak tengana. Epakon tulih tajhis. Majid kata ketika mati ebakon tulis tajhis. Kecuali yang gila tak yakin. Mon aden tas keluarga na. Ulama cakap kita pakon pakon serot tulian. Kecuali keluarga saya aden tas ke aden toh anak. Anak pakan nasi berhak akan kuingi mami beli semacam mereka anak. Nasi berhak. Umpama serot aden tas dan tas. Kakui nantu aki ngimami. Walaupun anak gento yang juraki kakui ki monlaka la jauh abid benes. Kala bajatatan dikelek ke yakini anak ni kapakun datang. Ala kulli hal yang juraki. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulian kak jento kala ban saokoran tak kira bau. Lagu majid. Lebih bagus, lebih tuli, lebih bagus. Maka dalam kitab dilasaki mungkin alas nak angku adentos jumlah jemaah banyak tak usah tak khair. Walaupun iu memaki angku jemaah banyak benar sama aja mereka patut. Cang malam mak mayit solat 40 orang tak contoh sepora tu sana satu lebih banyak boleh. Atau paling hutan pun tak dapat apa bolo epitati telosof babul mau'izati indal qabr Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda sebab sepan eta akhir Rasulullah setah nang pagi hari Senin beliau emak makin nang malam Rabu